Halo guys, kembali lagi bersama channel YouTube bersama kita Niel. Let's go. Nah, oke, di video kali ini, hari ini kita akan mereaksikan tentang Hari Guru Nasional di video kelas 11B. Nah, kelas 11B teman kawan-kawan udah suruh mengeditkan video-video ini selalu menyenangkan kehadiran memikiran sesuatu yang terlebih murni. Ya pastilah itu Hari Guru Nasional di tanggal 25 November yang lalu itu. Oke, cuma hanya gitu untuk sekian menghadiri untuk membuat video apresiasi. Video apresiasi yang di Hari Guru Nasional untuk dari masa lalu terdapat sebelum pandemi COVID kita semua harapan masuk sekolah. Nah, karena ini masih ini sekarang ada udah pandemi, karena ini belajar virtual sih, masih sih ada yang masih tatap muka, tetapi ya pastilah tatap muka, mau pakai masker, cuci tangan yang bersih, selalu mengikuti protokol kesehatan yang ketat, kan? Oke, ada yang masih online juga tetap, cuman belajar jarak jauh sih. Karena ini masih pandemi varian baru ini paling susah hilangkan virus-virus yang itu. Oke, ini varian terbaru ini namanya virus itu Omicron. Omicron ini adalah ditemukan virus itu di Afrika Selatan. Afrika Selatan, daripada lalu saya udah pernah lihat berita secara langsung yang untuk dengan mereaksi tetap waspada, tetap disiplin protokol kesehatan. Ya pastilah warga negara asing tidak boleh masuk, dilarang masuk Indonesia lagi karena pandemi sangat tetap cepat menular, macam kayak varian Delta juga itu sama sih. Oke, sekian. Ini kita akan mereaksikan video apresiasi tentang kelas 11B. 11B membuat video Teacher's Day atau Hari Guru Nasional di tahun 2021 ini. Oke, sekian. Kita lihat yuk video apresiasi. Let's go. Oke guys, by the way, ini kita sudah membuka share screen-nya. Tapi di WhatsApp sih. Ini cuma hanya butuh video di YouTube, pastilah video apresiasi kelas 11B membuat video tentang Hari Guru Nasional secara masing-masing untuk melihatnya. By the way, ini dulu saya udah pernah lihat karena saya ada taruh menggambar di sini, gambar secara mata pelajaran dan gurunya di tengah situ. Sementara saya suka menggambar sih, tapi jurusan saya pastilah untuk menggambar saya. Namanya hobi, namanya mempunyai cita-cita yang secara langsung pastilah yang benar, tapi yang penting bagus. Oke, cuma hanya hari ini kita akan mereaksikan video apa saja kita akan mereaksikan di video dari channel Kelly Tendian di sini. Oke, cuma lihat aja nanti kita cuma bicarakan dulu. Nah, ini cuma hanya untuk menghormati guru secara masing-masing dan melihat video selama Hari Guru Nasional dan berterima kasihlah kepada murid-murid. Ya pastilah disiplin kepada guru, menghormati guru dan secara masing-masing lingkungan di sekolah secara sekitar di pagi sampai sore di sini untuk belajar mengajar di kelas ini. Oke, itu saja kita mereaksikan video gimana kita reaksi. Let's go. I thought I have a really bad childhood, but now I'm
thankful. It feels like it was just yesterday. I learned how to read ABCs, count 1, 2, 3, and starting to write. I remember going to school the first time. It feels scary at first, but you were there to greet me and bring me to class. Meeting new friends, new teachers, that unknown situation turns into a comfortable place to be. You took your time out for us, patiently guiding us one step at a time. Tough times come and go, but you were there to remind us to chin up and take things slow. Through the mountain climb, you were there all the time. With your patience and love, that's how we know that you always got our backs. We see you 5 days a week. With you, our life is complete. You've been there every step of the way. Until today, today is a special day. Today, we recognize the great sacrifice that our teachers made for us. And today, we commemorate those who have taken up the task of educating us and guiding us through life itself. Today, we honor our teacher, all of you who have in one way or another played a part in the shaping of who we are and who we are yet to be. You're the reason why we can survive, and you're the reason why we can be smart because of the knowledge you give to us. You are the reason we work harder, never give up easily, being disciplined, and also to know how to manage our time. You are the reason we go to school in which to be better in every second of our life. You were there to cheer us up on our lows. You are the reasons why we are who we are today. You are the reason why I'm motivated to study. You are the reason why I'm here and become who I am today. You were there to give me motivation to keep me moving forward. You have been all that things to us. A friend, a mentor, a guide, and more importantly, an educator. You have shown us by example the way to lead our life as we continue to tread the roads of our life. You have given us your love and we couldn't ask for more. You have been our teachers and thank you for that. Therefore, we all as a class would like to say Happy Teacher's Day. Oke guys, ini rasanya sedih banget sih. Karena sebelum pandemi kan dari tahun 2015 kan sekolah kumpulan foto bersama-sama kepada guru dan murid-murid sekitar di kursus untuk farewell party atau mengakhiri ujian semester dari semester 2 ya. Karena udah semester 2 untuk ujian kenaikan kelas. Dia kayaknya sih ada yang murid lama, dia mau foto dari SD. Sekarang SMP udah pindah ke sana, pindah sekolah lain sih misalnya. Nah, SMA ini ada orang pindah balik lagi ke CK. Yang itu sih ada yang murid lama, satu murid ya, namanya Wizal Falisya Tani, di sini fotonya. Oke, Wizal Falisya dari SD di sini sekolah CK, dari SMP pindah, terus SMA balik lagi ke Chandra Kumara. Ya, pastilah nggak enak sih kalau misalnya sekolah lain nggak enak terus secara ketat sih. Di sini ada melihat video merasa sedih banget karena perasaan murid you are the reason why I should have faded kan. Oke, cuma hanya sebelum pandemi ini guru-guru cuma berfoto bersama tanggal 16 Agustus sebelum 17 Agustus ya, kita perlombaan 17 Agustus ini di Indonesia Hari Kemerdekaan. Istilah saya ikut cuma
makanya pakai baju ship. Wow. Oke, di sini ada foto-foto field trip ini dari tahun 2019. Saya akan cuma akan membutuh foto ini di sini di Kabupaten Karo, Brastagi. Ya, saya nggak ikut mengikuti tanamannya. Ya, saya cuma bermain-main, asik-asik aja bermain Mickey Funland di sini. Di sini saya udah pernah foto di sini. Ini ada fotonya di sini. Gimana caranya? Reaksi bagus. Cuma membutuhkan sehari-hari sih. Itu perasaannya guru-guru mata pelajaran lebih asik dan fun. Ya, cuma hanya sedih ya karena pandemi COVID-19 terus belum berakhir. Karena ini pandemi varian baru namanya varian Omicron. Omicron ini terus cepat menular ya. Dari Afrika Selatan, nanti ada orang naik pesawat di Eropa lagi, selalu melonjakan. Karena orang-orang selalu unvaccinated, tidak divaksini. Ya pastilah itu selalu banyak keprotesan dan keemosian. Banyak polisi-polisi di sekitar perjalanan, keributan dan protes. Ya pastilah itu tidak gunanya. Yang penting itu tidak ada urusannya. Oke, semua orang ada emosikan dan kerusuhan dan keprotesan, itu tidak ada urusan. Yang penting tidak ada yang panik, tidak ada yang urusan yang tanpa alasan yang jelas. Oke, di sini ada fotonya mau videokan dari jurusan guru dari Sekolah Chandra Kumala ini. Ya pastilah udah luar biasa, pasti menyenangkan. Kebaikan dan kemurnian sempurna dan bahagia. Oke, di sini ada gambarnya National Teachers Day. Yang ini adalah postcard di sini. Di sini ada saya udah menggambar di sini. Ya pastilah orang yang menyukai gambar saya pastilah it's better off good than the reason why you should I that. Oke, cuma hanya itu aja. Berterima kasih atas video ini. Gimana caranya? Perasaan video apresiasi sangat bagus sih. Cuma mereka murid-murid semua editingnya sangat luar biasa. Ya, saya mereaksi video tersebut namanya itu di WhatsApp itu pasti udah fun, udah perfect, ya pastilah. Oke, sekian ini videonya, serasanya sudah cukup. Pastilah untuk video reaksi sangat luar biasa banget. Hari Guru Nasional, guru mata pelajaran yang sangat baik dan sangat luar biasa untuk menilai sikap yang sempurna. Oke, itu saja. Terima kasih atas videonya. Kalau misalnya pasti ada kesalahan, pasti terima kasih atas videonya. Salam penutup ini. Dan jangan lupa subscribe, klik lonceng, dan like, komen di sini. Bila apa, jika ada pertanyaan, komenlah di sini, di bawah. Oke, sekian. Terima kasih atas videonya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.